Eliezer yang juga tersangka pembunuhan berencana juga diperlihatkan ke publik hari ini. Terpisah dengan yang lain, Eliezer diperlihatkan sendiri, didampingi pengacaranya. Tak hanya tersangka pembunuhan berencana, tapi tersangka perintangan penyidikan juga diperlihatkan. Yang pertama kali muncul adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Yang terakhir ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin.